Asal motor. Biar tidak tegang, bos. Ya, siap. Yuk. Kembali lagi bersama saya Rudi Trijaya. Untuk sekarang hari Jumat tanggal 17 September. Sekarang kegiatannya apa untuk tim ini di seri 2 One Prix ini? Sekarang saya mau kasih tahu ke teman-teman yang menonton channel ini saya ini. Oh ya, terima kasih untuk kalian yang selalu dukung channel saya ini. Semoga kalian dimanapun kalian berada sehat selalu dan dukung terus ya channel saya ini, Rudi Trijaya. Jadi sekarang saya mau bagi-bagi apa ya, pengalaman di One Prix ini bagaimana masuk ke pedoknya dan kegiatan apa aja Astra Motor Racing Team Yogyakarta ini di hari Jumat dan gimana-gimananya, pokoknya ikuti terus dari video dari awal sampai akhir ya, oke? Sudah di mobil berangkat ke sirkuit, kita mau tes swab antigen karena itu kewajiban kita untuk memasuki pedok bersama pembalap-pembalap kita. Ya. Ada siapa ini? Siapa ini? Dor. Oke. Sekarang cepret. Pokoknya semangat ya. Semangat dulu, 1, 2, 3, ah! Semangat! Mbak, mau tanya boleh nggak? Apa? Kan Mbak udah lama nih gini nih. Ya. Pernah nggak yang kebawa upilnya? Ya, pernah. Nggak pernah? Ya. Kan ada upilnya tuh. Ya, ya. Solir. Banyak kali itu loh. Kirain loh, ada kebawa upilnya. Ya. Berapa mas? Banyak aja pak. Maaf ya. Aduh, tenang mas. Ya, betul. Kiding sedikit supaya nggak tegang. Maaf ya pak. Santai ya. Oke, saya ambil. Maaf. Jangan dilawan mas ya. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Ya. Silo men. Coach kita bagaimana coach kita. Hey.
Tuhan, semua kita aman, seluruh tim hasilnya negatif, kita tinggal semangat di hari Sabtu dan Minggu ya. Semangat, semangat, semangat. Hah? Ayo. Sudah. Kalau tadi kan kita sudah tes antigen dan dapat gelang nih. Ini jadi masuk pedok sini itu semua harus steril dan harus lulus dulu, harus negatif baru bisa masuk pedok. Kalau kita ini dari Astra Motor Racing Team Jogja untuk seri 2 ini agak berbeda strateginya. Kenapa? Kalau seri 1 itu kan hari Senin kita lembur, hari Selasa lembur, hari Rabu lembur, hari Kamis lembur, hari Jumat antigen gitu kan. Kita menjaga itu semua supaya badan fit. Hari Kamis kita jam 6 sore udah pulang ke hotel. Sekarang nah kita bangun pagi-pagi tes antigen, puji Tuhan udah negatif semua. Motor sekarang mekanik pada kerja di belakang. Yuk kita lihat intip mekanik lagi pada ngapain. Hai guys. Tuh pembalap udah antigen pulang lagi ke hotel. Kita intip mekanik lagi pada sibuk coy. Lagi bongkar-bongkar motor. Tuh, Pacip. Pacip lagi bongkar motor. Pacip lagi ngapain, Pacip? Waduh, gigi rasionya dong. Segini banyak, coy. Nyamain yang mesin satunya. Nyamain mesin satunya. Segini banyaknya. Ini baru hari Jumat loh, bos. Bos. Biar speed, toh. Biar badanku kuat. Oh lihat, semua berantakan karena lagi ngebongkar teman-teman. Pasti kok berantakan banget, iyalah lagi ngebongkar pasti berantakan coy. Ali kok maskernya mana lepas, Li? Tapi semua posisinya juga udah negatif semua kita, puji Tuhan ya. Tapi tetap harus bongkar, bongkar coy. Ada juga yang di sana tuh. Nyempil menyendiri dia. Tuh, ini mesinnya Peda Ega Pratama karena dia mekaniknya Peda. Beginilah belakangnya pedok. Gitu. Kita lanjut keadaan sirkuit kosong, kita lihat keadaan sirkuit kosong. Ketat nggak prokesnya, lihat. Hand sanitizer, sabun, dan cuci tangan. Ya, di depan pedok wajib. Tuh, ada juga tuh calo pulau lagi pasang-pasang bendera supaya rapi. Keadaan pedok juga masih sepi semua tuh. Semua, jadi yang belum antigen nggak boleh masuk. Sudah dijadwalkan, kebetulan kita oleh panitia dijadwalkan yang paling pertama gitu. Tuh, jadi hari Jumat itu tidak ada aktivitas, sirkuit pun juga nggak boleh dipakai, tidak ada yang latihan. Paling kita nanti jam setelah Jumatan kita tuh ada scootering di daerah sana tuh, daerah sana, tuh di sana. Seperti konten saya atau video saya di yang One Prix seri 1 tuh ada, makanya yang belum nonton nonton yang seri 1 ya. Ini kalau ini kan seri 2 panitia, karena kenapa nggak bisa dipakai, karena panitia menyedia apa lagi benah-benahin sirkuitnya, lagi
pasang-pasang untuk apa yang ngelapin sirkuitnya lah intinya gitu. Jadi nggak boleh dipakai dan off. Nanti paling sore lanjut briefing gitu. Ya begitulah ceritanya. Nanti paling lanjut briefing sore-sore nanti saya pada saat briefing peserta. Jadi diwakilkan oleh manajer dari pimpinan lomba juga dari race director. Nanti kita lanjut lagi videonya ya. Aman-aman. Nah sekarang tadi kan kita sudah melakukan swab antigen tuh, puji Tuhan. Anak-anak semua hasilnya negatif dan kita bisa melakukan balapan dengan semakin semangat lagi. Sekarang waktunya 3:30 itu sudah ada mau briefing ke tribun peserta karena udah ditunggu sama bareng sama manajer-manajer tim yang lain. Jadi ini diwakilkan oleh manajer-manajer tim seluruh peserta gitu. Gimana? Ayo ikut. Nah ini yang baru datang ini crash director dan pimpinan lomba balap nasional. Maskernya pakai dulu dong kok, gimana sih? Iya, sudah nafas. Pokoknya ini dari Pekanbaru. Kok, ngobrol dulu kok, sehat kok. Ini yang balap nasional ini. Sehat. Maskernya kenapa gak dipakai kok? Lagi sakit nafas, asma. Tapi udah antigen ya ini kok? Bentar udah antigen udah PCR naik pesawat juga bandara, ya naik pesawat. Oh ya mantap, pokoknya balapan nasional nih 9 udah. Tapi sampainya ternyata pesawatnya delay. Oh gitu, tapi untung on time ya, kalau nggak ada Koko pusing dah. Enggak lah, nggak ada saya balapan tetap jalan. Oh gitu aja. Tapi Koko terbaik coy. Enggak lah. Oke youtuber banyak penghasilannya. Yeah. Kok kapan kita buat konten lagi? Iya, yeah, sama Koleon coba. Koleon. Halo guys, gitu dulu. Respect. Ini ketemu lagi sama Koko paling mekanik yang paling kece dah sekarang tahun 2020 mulai 2019 dah. Mekanik paling kece ini udah. Jadi kapan kita ke Holy Wing? Hah? Apa tuh Holy Wing? Yang kemarin viral itu ya? Tempat ngopi ya kok? Tempat ngopi itu, makan kopi. Itu apa? Chicken Wing. Chicken Wing. Kan itu ada wing gitu ya. Betul. Cuman depannya ada Holy. Holy ya. Oh, karena punya Koko Holy kan itu ya. Siap. Gimana persiapan kok? Gimana persiapan balap? Gimana sih aku yang punya ininya? Oh, gimana persiapan? Persiapan gitu ya, banyak makan, cukup istirahat, biar kita tetap sehat selalu dan biar eventnya bisa berjalan terus kok. Amin. Ini seri kedua. Seri kedua ya. Intinya apa? Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau tidur kalau ngantuk tidur. Udah kuncinya itu ya. Gitu. Tidur sendiri. Masih. Masih. Sukses terus. Sukses juga kok. Tuh para manajer-manajer juga tuh udah komplit. Tidak ada setting lap. Sesudah itu warm up lap langsung start. Jadi teman-teman sekarang saya udah baru beres briefing sama teman-teman manajer yang lain untuk dapat dari pengarahan dari race director atau pimpinan lomba balap One Prix seri 2 ini gitu bersama Ko Edi. Saya telat infokan juga, lupa infokan bahwa seri One Prix seri 2 ini juga tanpa penonton dan kalian bisa menonton di TV One secara siaran langsung dan atau siaran tunda di minggu-minggu berikutnya atau pokoknya setiap minggu itu TV One selalu menyiarkan balap One Prix ini gitu ya. Oke, segitu dulu video dari saya ini. Yang dari awal sampai akhir juga sudah nonton juga saya terima kasih ucapkan.
pokoknya bantu terus ya yang belum subscribe, yuk silakan tombol subscribe-nya dipijit atau tombol loncengnya dipijit. Semoga kalian yang selalu mendukung channel saya ini, saya ucapkan terima kasih, dan dimanapun kalian berada sehat selalu. Segitu dulu aja videonya, salam satu hati, dan salam umur setengah tua jiwa muda Rudy Trijaya.